بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي يسر ولا تعسر يا كريم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد. أصلنا مهما يكن شيء بعد، أصل أما بعد ني مهما يكن شيء بعد، tapi dihazafkan, dihazafkan beberapa perkataan sehingga tinggal amma ba'du. Jadi ada pun lapah amma tu ganti daripada wa amma ba'du. Asalnya begitu. Asalnya wa amma ba'du. Jadi dibuang waw, tinggal amma ba'du. Asalnya dan ada pun kemudian daripada itu. Asalnya begitu. Dan ada pun kemudian daripada itu. Jadi ba'du tu, kalau kita mengaji nahu, orang panggil borof. Jadi borof ni ada dua. Borof makan, dan satu lagi borof zaman. Borof makan ni kita kata nama bagi tempat. Seperti mana kita kata hadapan, belakang. Dan setengah ulama kata lapas ba'du tu borof zaman, yang menunjukkan masa. Jadi kemudian-kemudian tu masa lah. Dia mari bila? Kemudian daripada aku. Tu lah. Mari bila si Muhammad tu? Kemudian sedikit daripada saya. Saya mari 30 minit dah. Dia mari kemudian sikit daripada saya, yakni setelah saya berada dalam 25 minit, maka menyusuli kedatangan saya tu oleh si Polan bin si Polan, cucu si Polan. Gitu. Jadi kata dalam syarah matan Jauharatul Tauhid, dia kata orang yang mula-mula menggunakan lafaz ba'du ni adalah Nabi Allah Daud. Orang yang mula-mula menggunakan lafaz ba'du ni adalah Nabi Allah Daud. Jadi Nabi Allah Daud lah yang mula-mula sekali menggunakan lafaz ba'du di dalam menulis risalah-risalah ataupun surat-surat kiriman. Kalau Nabi Allah Isa masyhur dengan kecantikan, sehingga kan Siti Zulaika terpikat dengan Nabi Allah Yusuf. Tetapi Nabi Allah Daud dengan sebab
suara dia tu. Nabi Allah Daud ni, suara dia kalau dia baca kitab Taurat ke kitab Zabur? Ha? Ha, kalau dia baca kitab Zabur, sehinggakan burung di atas udara pun berhenti punya sedap lebih pada Sarifah Aini lagi. Lebih daripada Siti Nurhaliza lagi. Tu sah sanjung lah artis, tak ada faedah. Sanjung ulama. Ini tak sanjung Siti Nurhaliza. Dan sebab dia orang Pahang. Sanjung ulama. Al-ulama Habibullah walau fasikan. Al-jahilu aduwullah walau kana abidan. Ulama-ulama ni kekasih Allah walaupun dia tu mengerjakan perkara fasik. Apa dia fasik? Khuruju minat ta'at. Mana keluar daripada ta'at. Walau lagu tu pun ulama ni tetap menjadi kekasih Allah. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Dia cepat sedar. Walaupun dia mengerjakan kefasikan, mengerjakan perkara yang membawa kepada kefasikan, dia cepat sedar. Dia taubat. Itu dia nak. Al-jahilu. Bermula orang jahil. Kalau ni banyak orang jahil. Aduwullah ialah seteru Allah. Walau kana abidan, sekalipun adalah mereka tu abid. Mana orang yang mengerjakan ibadat, kaki masjid, kaki surau. Kenapa? Kerana amal ibadat yang mereka buat tu tak betul, tak berbetulan dengan kehendak syarak. Itu nak ayat kata, orang yang mula-mula menggunakan lafaz ba'du di dalam surat kiriman dia ialah Nabi Allah Daud. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada basmalah. Basmalah tu nama bagi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kena ingat. Kemudian daripada basmalah. Walhamdalah. Hamdalah tu lafaz. Mana hamdalah tu? Nama bagi lafaz alhamdulillah. Tu macam kita kata tahlil. Tahlil tu nama bagi lafaz la ilaha illallah. Tasbih nama bagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kena ingatlah. Mana selepas daripada itulah? Selepas daripada basmalah, walhamdalah, wassalatu wassalam. Maka kata musannif, bermula ini. Bermula ini. Ini mana? Segala perkataan-perkataan ataupun segala lafaz-lafaz yang hadir di dalam hati musannif yang lagi akan disebutkan dia. Lafaz tu tadi. Ialah satu risalah. Jadi qobah lah. Jadi ini tu terjemuh daripada isim isyarah hazihi. Jadi isim isyarah kita jadikan mubtada.
Jadi setiap-tiap isim isyarah berkehendak kepada musyarun ilaih, kena takdir. Kena takdir lah. Seperti mana kita takdir tadi. Jadi setiap mubtada berkehendak kepada khabar lah. Khabarnya ialah suatu risalah. Ialah suatu risalah. Mana asal makna risalah ni surat kiriman. Tetapi tidak dikendaki dengan surat kiriman di sini. Bahkan risalah-risalah di sini beberapa helaian kertas yang sedikit tetapi mempunyai makna yang banyak. Itu dia makna risalah ni, beberapa helaian kertas yang sedikit tetapi mempunyai makna yang banyak. Sifat bagi risalah, risalah mana? Yang kecil. Mana sifat bagi risalah ataupun na'at bagi risalah tu? Risalah mana? Risalah yang kecil. Kecil nisbah beberapa helaian kertas. Adapun manfaat dianya besar. Kecil tu nisbah beberapa helaian kertas. Adapun manfaatnya amat besar. Bahasa patani cakapan. Makna bahasa patani tuturan kitab ni. Tuturan satu risalah yang kecil ni. Maknanya satu risalah yang kecil ni dikarang dengan gaya bahasa patani. Bobit sikit situ. Bobit tak amma ba'du ilah tu. Ini perkataan. Ini perkataan ialah hendak beralih daripada kutubuh. Ini perkataan ialah hendak beralih daripada kutubuh dan hendak menceritakan. Ini perkataan ialah hendak beralih daripada kutubuh dan hendak menceritakan sebab-sebab. Dan hendak menceritakan sebab-sebab yang menyungguhkan pengarang mengarang akan ini risalah. Begitu tuan-tuan. Ini perkataan ialah hendak beralih daripada kutubuh dan hendak menceritakan sebab-sebab yang menyungguhkan pengarang mengarang akan ini risalah. Jadi amma ba'du hingga sampai akhir itu merupakan beberapa lapas lah. Yang mana lapas ni hendak beralih musanih daripada kutubah. Dulu kutubah yang musanih mulaikan dengan lapas bismillahirrahmanirrahim tu. Tu kutubah tu. Hingga sampai pada kata wa ala alihi wa sahbihi alladhi na ikhtadu bitariqil amani ilah tu. Tu orang panggil kutubah, kutubah kitab. Apabila kata risalah, apabila kata kitab, dia mesti ada kutubah dia. Tiap kutubah tu mesti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dimulai dengan lapas alhamdulillah. Dan hendak menceritakan sebab-sebab. Dan musannif juga nak menceritakan sebab-sebab. Ceritakan kepada kita lah. Sebab-sebab yang menyungguhkan pengarang mengarang akan risalah ni. Musannif nak beritahu pada kita apakah sebab. Apakah sebab yang musannif terbuka hati mengarang akan risalah dia ni.
Ha, ini cakapan tawaduk musannif. Ha, ulama zaman dulu tawaduk. Kita dah hari ni baru banyak ni lah. Sembang. Banyak ni lah. Sembang. Tu, tawaduk ulama dulu. Ha, nak mengarang kitab pun nak nanti orang minta. Ha, apabila ada orang minta, ha, barulah dia karang. Minta pun bukan sekali dua. Minta banyak kali. Orang yang minta tu, dia minta banyak kali. Ha, sekali minta, musanif tak karang lagi. Ha, dua kali minta, tak karang lagi. Tiga kali tak karang lagi. Setengah tu sampai empat kali, lima kali minta, baru dia karang. Kenapa? Kerana musanif dia nak tahu hak minta ni bersungguh tak. Kalau lebih daripada sekali tu dia minta, itu menunjukkan bersungguh. Nak ngaji. Minta nak ngaji. Itu kata bersungguh. Tapi kalau dia minta sekali, permohonan dia tu tidak diterima lagi, maka dia tak ada return lah. Dia tak ada ulang lah. Kita pun tak ada nak tanya lah. Ini makna tak bersungguh. Kalau dia mengaji pun, maka pengajian dia ada je yang menyebabkan dia tidak boleh istiqomah. Itu dia nak. Itu dia. Ini musanif nak cerita ni. Musanif nak cerita apakah sebab yang menyungguhkan musanif mengarang akan risalah ni. Itu dia nak. Maka kata dianya, menuntut, yakni meminta akan perhamba. Musanif dia mengaku diri dia tu hamba, yakni hamba Allah Ta'ala. Kita ni kesemuanya hamba Allah Ta'ala. Jadi apabila kita berasa kita ni hamba Allah Ta'ala, maka tugas kita sebagai hamba, hendaklah kita buat. Apabila kita mengaku kita ni hamba Tuhan, jangan duduk saja, jangan relax. Bahkan kita hendak mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Kerana itulah tugas sebagai seorang hamba Allah. Mana Tuhan hantar kita atas dunia ni, bukan Tuhan suruh kita duduk seronok-seronok. Ada tugas dan matlamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Liya'budun ay liya'rafun. Kena sabar. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan aku jadi tu liya'budun, supaya menyembah mereka akan aku, yakni supaya mengenal mereka akan aku. Itulah matlamat yang Allah Subhanahu wa taala hantar kita atas dunia ni. Jadi kena sedarlah tugas kita sebagai hamba. Kena buat apa yang Tuhan suruh, kena tinggal apa yang Tuhan tegur. Ni duduk atas dunia tergedik-gedik. Sabit tu di dalam ilmu tasawuf, diteguh panjang angan-angan. Pasal apa diteguh panjang angan-angan? Ataupun diteguh panjang angan-angan supaya nak hidup lama di atas dunia. Jadi apabila dia berangan-angan yang dia nak duduk hidup, nak duduk ataupun nak hidup lama atas dunia ni, maka dia melambat-lambatkan amal ibadat, melambat-lambatkan taubat.
jikalau ianya berdosa. Beri sedarlah. Beri sedar nak. Itu nak kata perhamba. Maka menuntut, maka meminta akan perhamba oleh, jadi fa'il. Fa'il pada kata menuntut. Akan perhamba tu orang panggil maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Mana maf'ul yang didahulukan daripada fa'il. Asalnya begini. P'il, fa'il, maf'ul. Tapi tak. P'il, maf'ul, fa'il. Jadi maf'ul yang selepas daripada P'il tu orang panggil maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Fa'il tu jadi fa'il mu'akkar. Dia tak ada. Mubtada mu'akkar dah. Jadi fa'il tu mana maf'ul tu orang panggil maf'ul muqaddam. Mana maf'ul yang didahulukan daripada fa'il. Dengan makna hasar. Dengan makna kata orang yang minta ni dia minta dengan aku dah. Hak lain daripada aku dia tak minta. Barangkali dia kurang confident. Kurang keyakinan. Tak silap mengaji dengan ustaz tu aku kurang confident lah. Itu ke ustaz? Pakai pun buruk-buruk. Sabit tu pepatah Arab dia kaya dok. Tusma'u mu'aidin khairun min antaru. Mu dengar perkataan mu'aid lebih baik daripada mu tengok dia. Mu'aid ni nak royaknya tak tahulah. Hitam lebih pada pantat kuali lagi. Pantat kuali tu hitam dah. Hitam berkilat. Berdebu. Rambut kusut kemasai lagi. Tak nak sangka kata dia alim. Tapi cuba mu dengar perkataan yang keluar daripada mulut dia. Di situ mu boleh hukum. Si Mu'aid ni banyak ilmu. Untuk sah hukum pada diri Mu'aid tu. Kok yang keadaan kusut kemasai. Berdebu. Badan hitam kilat. Rupa pantat kuali. Tapi dah hari ni kita banyak hukum seseorang tu pada pakaian. Dan kita hukum seseorang tu pada sijil dia tu. Tu kata tusma'u mu'aidin qairun min antaro. Mu dengar perkataan mu'aid, lebih baik daripada mu tengok keadaan mu'aid. Ya Allah, hitamnya. Cukuplah sekali pandang. Tapi perkataan dia seperti mana mu makan dokong. Dokong, buah dokong tu pula manis. Sebiji, 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 sebiji. Habis bakul, tinggal bakul. Kulit ada lah. Kulit campak. Hari ni banyak kali gitulah. Itu dia nak. Sebab itu Tok Ayah dia dalam kitab Wasail dia kata kita nak suatu tu kita hukum dengan cara insaf. Mana insaf ni dengan jalan menengahi. Satu-satu perkara ni apabila orang bawa mari kepada kita, kita hukumkan dengan jalan insaf, makna dengan jalan menengahi. Mana kita tak nak sokong lagi mana-mana. Kita tak nak sokong dan kita tak nak memehok yang mana-mana. Sehingga kan datang dalil, datang nas, maka baru kita memehokkan satu-satu kumpulan kerana keadaan ianya tu betul. Berdasarkan nas tadi. Dalil. Tu. begitu nak.
Jadi nak katanya didahulukan maf'ul daripada maf'al dengan makna hasar. Dengan makna hasar ni dengan makna menghingga, makna setakat tu lah. Makna selain daripada, makna orang yang meminta ni, selain daripada musanih ni, dia tak minta. Yang dia minta ni semata-mata hanya kepada musanih lah. Dalam surah Fatihah ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ul muqaddam, mana akan dikau, bomel tu kembali pada Allah, akan dikau ya Allah, nasta'in, kami minta. Maknanya di sini selain daripada Allah kita tak minta. Kerana yang selain daripada Allah tidak boleh menarik manfaat, tidak boleh memberi mudarat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya pada nak mengerjakan taat, dan tak ada upaya pada nak meninggalkan maksiat, illa bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab Tuhan tolong boleh duduk dalam majlis ilmu, dengan sebab Tuhan tolong boleh mengerjakan ibadah, sama ada ibadah fardu maupun ibadah sunat. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa di atas segala hal. Berkuasa dengan apa? Dengan zat yang bersifat dengan berkuasa. Gitu nak. Gitu. Siapa yang menuntut akan perhamba tu? Oleh setengah-setengah saudara perhamba. Oleh setengah-setengah saudara perhamba. Dikenaki dengan saudara sini, saudara yang seberugama lah. Dikenaki dengan saudara perhamba ni, setengah-setengah saudara perhamba ni, setengah-setengah saudara perhamba yang seberugama. Ingat ni, apabila kata saudara, terbenar kepada empat. Yang pertamanya saudara sama-sama Islam, di mana kita ni, saudara sama-sama Islam. Dia pun agama Islam, kita pun agama Islam. Nampak? Seperti mana firman Tuhan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya senya. Tengok dia lah sekali lagi. Orang mukmin ni saudara kita. Fata fa aslihu baina aqwaikum, maka perbaiki di antara kamu. Di antara kita sama-sama Islam ni kena buat baik. Kena kikir perasaan hasad dengki sama sekali. Kena kikir perasaan nak pergi menekan orang. Kena kikir perasaan nak menghina, nak menghasut, nak menghentam, nak mengenepi, nak memperjatuh. Kena buang. Baru orang Islam akan bersatu. Fa'asliru baina aqwaikum wattaqullah. Ni dan takut oleh kamu akan Allah. Kalau kita orang mukmin ni mesti kita ada sifat takut dengan Allah. Tuhan suruh takut dengan Allah. Mana Allah Taala suruh takut akan dia. Dengan kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh, dengan meninggalkan apa yang Tuhan tegur. La'allakum turhamun, mudah-mudahan. La'alla litaraji,
La'alla mudah-mudahan hendaknya tatakun melahirkan generasi takwa. Apabila kita orang Islam ni pakat takut pada Allah, maka itulah dikatakan orang Islam yang bertakwa. Itu saudara yang pertamanya. Yang keduanya saudara senasab. Mana kita kata adik kakak kita lah. Adik kakak, abang, seibu sebapa ataupun seibu sebapa. Mak dia dengan mak dia, mana kita semak dengan dia, bapak lain-lain. Ataupun kita sebapak dengan dia, mak lain-lain. Ataupun semak sebapak. Mak pokok tular, bapak pokok tular lah. Yang kedua. Yang ketiganya saudara susuan. Kita pergi menyusu dengan mak dia. Kita pergi menyusu dengan mak dia. Maka dia tu saudara susuan kita lah. Ataupun dia pergi menyusu dengan mak kita. Dengan syarat susuan tadi memberi kenyang. Adalah dibahas dalam ilmu fiqh sana. Yang keempatnya saudara sama-sama jawatan. Sama-sama jawatan. Polis sama-sama polis. Accountant sama-sama accountant. Tak ada lah. Ataupun murid, sama-sama murid. Ni berapa kali dah saudara ni? Kita ni saudara Islam satu. Saudara sejawatan, cikgu, cikgi. Kalau ada lah, tak ada lah pun. Lenyap juga dah. Yang ketiganya saudara sesejawatan, sama-sama murid. Oleh sebab itu, perbaiki hubungan sama-sama kita ni. Tu dia nak. Perbaikilah hubungan sama-sama kita ni. Tapi dia kena ki dengan setengah-setengah saudara di saudara perhamba ni, saudara yang seberagama lah. Setengah-setengah saudara perhamba mana? Yang setaraf dengan perhamba. Maknanya yang setara, yang seperingkat dengan perhamba. Barangkalilah rakan-rakan di dalam pengajian. Kerana menurut ceritanya Musrani ni karang kitab ni dalam masa dia menuntut ilmu lagi. Tok alim sungguh. Dalam masa dia menuntut ilmu lagi, maka dia mengarang kitab ni. Dan karangan dia tu, dia dapat, dia menyudahkan karangan tu dengan sebab dipinta oleh rakan-rakan dia yang lain. Seperti mana dalam kitab Qoridatul Qoraid, oleh Baba Abdul Wahab Cenok. Biasa mari ke jenderal Baba Hab Cenok. Ada di mukadimah tu dia kata, sebab-sebab hamba mengarang akan risalah hamba ni, yang pada ketika itunya hamba ni mengaji dengan Tok Ayah dia. Mudah-mudahan hamba mengaji dengan Ayah dia sekam masa tu. Jadi dalam pada tu hamba diangkat menjadi kepala mutala'ah. Lalu hamba pun mengajarlah. Lalu hamba pun mengajar. Sakaan hambanya tak kala hamba mengajar ni, hanya beberapa kerat orang yang menaduh dengan hamba kerana hamba kekurangan ilmu, kata Baba Hab dalam mukadimah. Tapi di luar dugaan hamba, orang yang menaduh dengan hamba hingga sampai keluar daripada dalam pondok hamba, hingga sampai keluar. Dan satu hari marilah orang-orang yang menadah dengan hamba tu daripada Bangkok
minta hamba terjemahkan kitab ni ke dalam bahasa Thai. Jadi memikir hamba beberapa bulan, maka tertutup hati hamba yang ni tak nampak. Hamba nak terjemahkan kitab ni dalam bahasa Thai, tetapi nampak di mata hamba supaya hamba mengarang satu kitab pula. Maka dengan sebab itulah hamba meneruskan kreatif hamba mengarang akan kitab ni. Dan hamba pula beramal dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mafhumnya dakwat karangan ulama jika ditimbang dengan darah orang yang mati syahid, maka lebih berat lagi dakwat karangan ulama. Betul, ulama dulu berkecimpung di dalam bidang karang mengarang. Itu dia nak. Dan orang-orang tua di kampung perhamba, apa pada kata setengah-setengah saudara perhamba yang setaraf, yang seperingkat dengan perhamba. Dengan mana kata yang boleh hamba karang akan risalah ni dengan sebab dituntut juga oleh orang-orang tua di kampung perhamba sebagai menyokong permintaan puak yang pertama tadi. Mana orang-orang tua di kampung hamba, mana tua orang-orang tua umurnya daripada hamba. Dan orang-orang tua di kampung hamba, yang mana orang-orang tua umurnya daripada hamba yang berada di kampung perhamba. Apa yang dipintok oleh setengah-setengah saudara perhamba yang setara dengan perhamba dan orang-orang tua di kampung perhamba tu akan menyusun ni maf'ul yang kedua. Maf'ul sani yang kedua. Jadi faham je di sini, menuntut tu adalah terjemah daripada tolaba. Jadi tolaba tu muta'adi dua maf'ul. Nampak? Kena ingat tu, ada PL muta'adi. Mana dia PL tu tadi tidak setakat fa'al, bahkan dia melampaui hingga sampai kepada maf'ul. Tu orang panggil PL muta'adi. Jadi di sini mana dia fa'al muta'adi? Menuntut. Jadi menuntut tu perbuatan tu. Terjemah daripada tolaba. Jadi muta'adi dua maf'ul. Mana maf'ul yang pertama? Akan perhamba. Maf'ul yang kedua? Akan menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan. Maka itulah yang dipintok oleh dua golongan ni tadi kepada musannif. Minta musannif menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan. Mana dengan mengenal Tuhan tu? Yakni mengetahui hukum sifat ketuhanan. Makna menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan, yakni menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengetahui hukum sifat Tuhan. Dikendaki dengan mengenal Tuhan di sini mengetahui hukum sifat ketuhanan. Yakni mengetahui hukum sifat ketuhanan. Kerana sifat Tuhan ada kalanya wajib. Kerana sifat Tuhan tu ada kalanya wajib, maka dihukum dengan ujub.
dan adakala sifat Tuhan itu mustahil, maka dihukumkan dengan istihalah. Dan adakalanya sifat Tuhan itu jaiz, maka dihukumkan jawaz. Mana bersangkut paut dengan inilah. Makna kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, lagu mana nak mengenal Tuhan, mana mengenal hukum sifat dia tu, mengenal hukum sifat ketuhanan tu. Kenapa? Kerana sifat Tuhan ni ada kalanya sifat dia tu wajib, hukum sifatnya wujub. Dan ada kalanya hukum sifat Tuhan tu, ada kalanya sifat Tuhan tu mustahil, hukum sifatnya istihalah. Nak tahu hak ni lah. Dan ada kalanya sifat Tuhan tu jaiz. Sifat Tuhan tu jaiz, maka hukum sifatnya jawaz. Adapun wujud istihalah jawaz, maka inilah yang dikatakan hukum akal. Adapun wajib mustahil jaiz, inilah dikatakan muta'alluq bagi hukum akal. Ataupun barang yang bersangkut paut dengan hukum akal, ataupun perkara yang dihukum oleh akal. Sebab itu di dalam kitab Kifayatul Awam dia kata, kita nak kenal Allah, kita nak kenal Rasul, terhenti di atas mengetahui hukum akal yang tiga. Beri cerak, beri jelas. Nampak? Nak kenal Tuhan, nak kenal Rasul, terlebih dahulu kita kena mengetahui hukum akal yang tiga. Beri jelas, beri cerak, beri latah, beri clear. Kita kena tahu beza. Di antara wujub dengan wajib, di antara istihalah dengan mustahil, di antara jawaz dengan jaiz. InsyaAllah yang lagi akan datang di hurai. Nah, ayat katanya mengaji hukum akal ni wajib juga. Wajib juga ke atas tiap-tiap mukallaf yang nak mengaji, nak mengetahui berkenaan dengan sifat Tuhan dan sifat Rasul. Wajib apa orang panggil? Wajib wasail. Mana nak menyampaikan kepada kita mengetahui dan memaham akan sifat Allah dan sifat Rasul, sebagai tangganya kita kena melalui hukum akal yang tiga. Maka dengan sebab itulah berkata Imam Haramain, orang yang tidak mengetahui hukum akal, maka dia tidak berakal. Guru saya tambah lagi, walau CJ berjela-jela, pun tak ada akal. Gila. Kata gila marah. Anta majnun, anti majnun. Cuba kita tengok. Tu dia. Mana orang, orang yang tidak mengetahui hukum akal ni, mana orang gila. Sebab itu kita bersyukur nikmat akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Mana dengan akal kita dapat kenal Tuhan. Kalau perlu tak kena, tak ada Quran, tak ada hadis Nabi, dengan apa jalan kita nak kenal akal, nak kenal Tuhan? Dengan akal lah. Sebab itulah sebesar-besar nikmat anggota yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada kita ni, akal. Sebab itulah kita kena usaha jaga akal kita. Sebab itu dalam Islam diharamkan kita memakan ataupun meminum makanan yang memabuk, kerana ini adalah punca yang boleh merosakkan akal kita ni. Itu hikmah. Bukan kata syarat haram-haram gitu ya. Ada hikmah dia. Ada falsafah yang tersendiri di sebalik pengharaman syarat ke atas makanan dan minuman yang haram. Kena rosok. Akal kita boleh rosok. Apa? Nak kenal Tuhan melalui hukum akal.
dah akal kita rosak, lagu mana kita nak tahu berkenaan dengan hukum akal? Akhirnya membawa kepada tak kenal Tuhan, jadi sesat larat. Tuju ke hulu tak kena, tuju ke hilir tak kena. Kita dah hari ni orang banyak tak kenal Tuhan. Betul musyad berleluasa. Bila tak kenal Tuhan, ha, tidak membawa kepada jadi takut dengan Tuhan. Cuma kita kenal Tuhan, insya-Allah. Okey, tak kenal Tuhan lah. Itu nak kata makna mengenal Tuhan tu maknanya mengetahui hukum sifat ketuhanan. Kerana sifat Tuhan tu ada kalanya wajib, ha, maka kita hukum, maka hukumnya wujub, ada kalanya mustahil, maka hukumnya istihalah, ada kalanya sifat Tuhan tu jaiz, maka kita hukumkan dengan jawaz. Huraian yang selanjutnya, insya-Allah lagi akan kita huraikanlah. Pakat tolong-tolong lah kita kata. Jangan saya seorang je. Pakat tolong-tolong lah. Kita muzakarah ni. Habis itu. Dan rukun-rukun Islam. Apa pada kata perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan. Bukan sekadar dua kategori ni meminta. Akan musanif menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan. Bahkan dua puak ni juga menuntut kepada musannif supaya musannif menyusun, mengarang berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Itu dia nak. Di dalam karangan tu lah. Ini rukun Islam pun tak tahu setengah. Rukun negara tahu. Rukun Islam berapa ya? Berapa Amri rukun Islam? Rukun Islam berapa? Berapa ya? Apa dia? Macam mana? Mengucap dua kalimah syahadah, betul? Rukun Islam 5 perkara. Rukun iman? Mana boleh 6? Tambah satu lagi. Jadi 7. Tapi orang ni tak boleh pakai. Percaya kepada surat khabar. Kau orang lah ni percaya ke main surat khabar? Serupa Al-Quran. Bohong baca kitab dengan baca surat khabar. Surat khabar apa pun. Cuma nak meluahkan keadaan kita tu lah. Takut boring sangat. Tapi jangan percaya. Tambah satu lagi. Rukun iman yang ketujuh memberi percaya kepada surat khabar. New straight time harakah utusan zaman. Habis percaya dah waktu. Percaya Quran, percaya Quran, percaya hadis, percaya kalam ulama. Ini membawa kepada keberkatan hidup dunia akhirat. Pegang waktu. Cumanya kita nak tahu perkembangan luar tu lah. Tapi jangan percaya sangat. Percaya orang ni. Nampak Amri? Tapi orang ni tak boleh pakai lah ni. Rukun-rukun rukun Islam 6 perkara dah. Rukun Islam 5 perkara. Dan rukun-rukun iman. Ada 6 perkara lah. Bukan sekadar dua puak ni tadi memohon kepada musannif bahawa musannif menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan mengenal Tuhan dan rukun Islam. Bahkan mereka dua golongan ni meminta juga kepada musannif supaya musannif menyusun perkataan yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman. Tuan-tuan, menyusun-menyusun takluk pada kata menyusun. Menyusun-menyusun tu dengan pendek, yakni dengan jalan ringkas. Atau pada kata makna kata takluk pada kata menyusun tu. Menyusun-menyusun tu dengan pendek, yakni dengan jalan ringkas. Hmm.
dan pitas. Maknanya dengan jalan mudahlah. Mana apabila pendek ke, mudahlah. Apabila pendek ke, cepatlah sampai. Alternatif orang panggil. gitu. Dengan memendek dan pitah. Mana lazim daripada pendek, maka mudahlah, cepatlah. Lazim daripada ringkas, jadi mudah. So itu dia kata sini. Pasal apa? Elak pada kata memendek. Pasal apa musannif mengarang akan karangan dia ni dengan memendek dan pitah? Supaya mudah belajar dan ingat. Sebab itulah apabila musannif dia sekarang akan karangan dia ni dengan jalan memendek dan pitah, maka mudahlah belajar dan mudah juga kita nak ingat dan tak nak membawa kepada jemu. Kalaulah berjela-jela, ni pun tak darat dah, lenguh punggung dah. Tak darat dah sekolah ni pun. Tapi sebab kita beramal dengan hadis Nabi, duduk satu minit je di dalam majlis ilmu lebih baik daripada beramal 70 rakaat sembahyang sunat. Lega lah sikit. Kalau tidak, kau napas besar sama. Aduh, bila tak aduh tak tahu. Boy, kalau tempat mu siap pesta-pesta ke, oi, tak ada napas besar, tak ada dengar pun, senyum sama. Itu nafsu. Gitu nah. Mana kita kata, selain daripada mudah belajar dan mudah ingat, mana tak ada membawa kepada jemu lah. Mana himam dalam, mana apabila dikarang dengan jalan pendek, maka tak ada membawa kepada jemu lah. Dan mudah kita nak mengingat. Sebab itu jalanan musannif apa, pengarang-pengarang dulu dia buat matan dulu. Dia buat matan dan ada sekalanya matan tu pula dalam kalam syair. Seperti mana matan Jawaharah, untuk mengelakkan kita daripada jemu tu lah. Seperti mana matan Jawaharah dikarang dalam Bahar Rojas. Dikarang di dalam Bahar Rojas. Sepanjang beberapa bait. Mengelakkan daripada jemu. Tak ada lah jemu. Hayunan lagu, rentakkan lagu, tak ada bawa pada jemu lah. Habis itu. Kalau melerik-lerik, kalau berjela-jela, jemu juga. Moga manusia kan, walaupun perkara tu perkara yang baik, perkara yang membawa manfaat, kadang tiba masa jemu, boleh jemu juga. Habis itu. Dan perhamba pernamakan dia kan diri salah. Dan perhamba namakan dia kan diri salah. Makna tuduhan musannif mempernamakan akan risalah ni supaya tidak bertukarlah dengan risalah-risalah yang lain. Tu dia nak. So katanya sebab apa musannif pernamakan risalah dia ni setelah daripada dia mengarang, supaya tidak bertukar dengan risalah-risalah yang lain. Adapun di atas jalan takabur, jauh sekali. Kita orang jahil ni mari sifat-sifat tu. Sifat takabur, sifat riak, sifat sum'ah, sifat gitu, sifat ni, sifat tak molek. Orang alim tak ada. Tidak kata musannif penamakan kitab, penamakan risalah ni selepas daripada dia mengarangnya atas jalan dia nak bermegah-megah. Dah jauh sekali lah.
Bahkan dia mempernamakan kitab dia ni untuk nak mengelakkan daripada bertukar takir dengan kitab-kitab ataupun risalah-risalah yang lain. Kerana kitab-kitab ataupun risalah-risalah yang dikarangkan oleh ulama-ulama kita ni daripada dulu sampai zaman sekarang ni bukan satu dua dok. Kadang setengah tu serupa pula namanya. Nama risalah tu serupa. Tetapi isi kandungan tu lain-lain. Hak tu dalam nak mengelakkan supaya tidak bertukar. Bertukar juga. Jadi musannif pernamakan akan dia risalah tu dengan nama apa? Tadribul Aulad fi bayani ba'di ma yata'allaqu bil i'tiqadi. Tu dia nak. Musannif pernamakan dengan tadribul aulad, makna membiasakan aulad bagi kanak-kanak. Aulad tu jamak taksir daripada lafaz waladin. Waladun, waladani, aulad. Orang panggil jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang pecah daripada bina muprat. Ada kalanya jamak taksir qillah, ada kalanya jamak taksir kasrah. Itu yang lagi akan datang dia bercara dalam ilmu sorof. Sebagai ibu segala ilmu, nahu sebagai bapa ilmu, sorof ibu segala ilmu. Mengaji nahu sorof, baru jadi alim. Kuasai. Begitulah. Mana aulak tadi? Pi bayani, pada menerangkan ataupun pada menipinasikan ba'dima, setengah barang. Dikenaki barang tu sifat lah. Dikenaki barang tu sifat lah. Ya ta'allaku bil i'tiqadi, yang bergantung dengan i'tiqad. Barang tu tadi. I'tiqad ni pegangan hati. Pegangan hati terhadap Tuhan. Pegangan hati terhadap Rasul. Beri jadi kejap. Biar jadi teguh. Jangan goyang. Ikat ataupun simpul. Kemah-kemah. Kalau kain kita pakai tak ikat. Kemah-kemah. Terjelui. Terjelui depan orang ramai. Pakai tali pinggang, tali pinggung. Itu nena. Tak kalau begitu. Tak kalau. Apa? Setengah saudara-saudara perhamba yang setaraf dengan perhamba dan orang tua-tua di kampung perhamba meminta akan hamba menyusun akan risalah ni, maka perkenankan permintaan. Maka hamba pun memperkenankan ataupun mempenunaikan akan permintaan. Maka hamba pun memperkenankan tu. Memperkenankan atau mempernunaikan akan permintaan itu. Itu dia nak. Mana barang siapa yang menunaikan hajat seorang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hajat kita pula. Habis tu kalau kita tengok Tok Guru-Tok Guru zaman dulu, kalau orang berhajat pada dia, macam mana kita kata hajat kenuri. Kalau lima tempat, maka kelima-lima tu lah dia pergi. Bukan dia nak makan sangat pun, dia nak tunjuk muka ya. Dan dia beramal dengan hadis ni. Mana barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia yang Islam, maka satu hari besok Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hajat kita pula. Tunggulah. Itu pun jikalau kita tak ada uzur syarak.
Ha, tapi kalau kita ada uzur syarak, ha, minta maaf lah, tak boleh nak mari ni, bini nak beranak. Lepas tu tak kena tak ada orang lah. Hai, tak tahulah bini saya tu ada urusan, tak boleh nak pergi. Betulan pula hari tu juga nak pergi umrah, tak boleh tangguh dah. Pagi umrah pula, nak mari duduk di lapangan terbang tu, bukan apa, tekik pukul 9, pukul 9 kena mari, kena awal 2-3 jam. Banyak sangat urusan sana, urusan sini. Ampu sana, ampu sini. Serta perhamba ambil peluang. Serta perhamba ambil peluang daripada masalah. Serta perhamba ambil peluang daripada masa. Peluang tu, peluang daripada masalah. Apa? Rok Musonih ambil peluang daripada masa tu, mutala'ah kitab-kitab yang halus. Mana mutala'ah kitab-kitab yang halus? Mutala'ah kitab-kitab yang kecil. Jadi maknanya Musonih dia karang kitab dia ni, ataupun dia karang akal risalah dia ni, dengan berpedomankan kitab-kitab yang lain. Makna bahan kitab dia ni, dia petik ataupun dia pungut, dia kutip, dia ambil daripada kitab-kitab yang lain. Dan sedikit sebanyak dia pemasukkan di sini. Dia kampuhkan, dia gabungkan dengan kalam-kalam ilmu yang bangsa dia ingat. Itu dia nak. Serta perhamba ambil peluang daripada masa, mutala'ah kitab-kitab yang halus. Mana kitab-kitab yang kecil? Yang song. Song ni bahasa petani ya. Yang song, yang patut dan padan. Yang song, yang patut, yang padan, yang sesuai, yang selayak, yang munasabah dengan pendek akal perhamba. Jadi mana perhamba ambil masa tu dengan mutlak off kitab-kitab yang halus lah. Jadi apabila begitu, padalah dengan akal hamba yang pendek ni. Padan dengan akal hamba yang pendek ni, hamba ambil peluang masa tu untuk mentelaah kitab-kitab yang halus. Mana dengan pendek akal, mana kurang ingatan dan kurang ilmu. Mana yang sung dengan pendek akal perhamba. Mana pendek akal, mana kurang ingatan dan kurang ilmu. Perhambalah. Padahal kata dianya, perhamba bukan ahli bagi demikian itu. Padahal ni percakapan ni, cakapan tawabuk musonih. Musonih, cakapan tawabuk musonih. Padahal perhamba bukan ahli bagi yang demikian itu mengarang. Bukan. Ini cakapan tawabuk dia. Kalaulah kita kata dia tu bukan ahli bagi mengarang, takkan dia boleh karang kitab dia ni hingga sampai sudah. Orang alim dia tak ada mengaku alim, wali dia tak mengaku wali. Ada orang alim mengaku diri dia alim, ada wali mengaku dia wali. Tak ada. Bahkan orang alim dengan sifat tawaduk dia, mengaku dia jahil, mengaku dia banyak dosa. Wali tak ada mengaku wali. Bahkan kadang dia pun tak tahu diri dia tu wali. Tak tahu wali, melainkan wali.
dia nak. Wali juga yang tahu wali. Orang yang berilmu juga yang tahu akan keadaan seorang tu berilmu. Maka dia pun menghampirilah. Macam mana kita kata orang yang tak tahu keadaan batu permata? Kelebihan batu permata dia tak tahu. Maka dia tak ambil heran. Dia tak ambil indah. Cuba dia tahu. Batu permata ni seperti mana akik Yaman kita kata, ada kelebihan, ada fadilat dia. Maka dia pun carilah. Walaupun harganya mahal. Itu juga orang yang tahu akan kelebihan untuk ilmu. Walau tempat untuk ilmu ni jauh, dia usaha dengan jalan lagu mana pun. Ini orang panggil mayuridillahu bihi qaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala mengkendaki kebaikan pada diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri faham. Masuk dalam kata faham, Tuhan permudah. Walaupun orang lain jadi, walaupun orang lain payah, tapi Tuhan permudah. Bagi dia tak ada masalah, bagi saat. Okey, beres. Time, bila masa. Mati pun tak apa, mati syahid. Amri belah lah, tak ada anak pun. Mati syahid, Nana. Jumpa well done. Jumpa well done. Well done di surga. Well done. Mana well done tu budak kecil. Mana kita, kalau kita, kita Nana, kita ada anak. Di atas dunia ni anak kita mati kecil. Maka itu dinamakan wildan. Setengah ulama kita kata di dalam kitab Taklimun Aulad besok, wildan ni dia tunggu ayah ma dia. Dia pegang satu gelas berisi air. Lalu orang minta, dia kata jangan, aku nak beri mama dan papa aku. Kalau orang ada mati, ada mati anak kecil. Tapi dengan syarat kematian anak kecil kita tu kita sobalah, tidak tidak berbiji sabuk. Tu sorisa yang akan masuk, dia tunggu, dia beri kapsun, dia beri satu kelah yang berisi air. Lalu dipinta oleh orang lain, dia kata tak beri, tak boleh, aku nak beri ayah dan bapa aku lah. Aku nak tunggu mereka sehingga mereka menghampiri pada aku, lalu aku beri. Ni anak kecil mati, keluh kesoh. Tak ada dalam anak aku. 2-3 bulan lepas tu. Anak kue, amin. Tak apa, rezeki. Jangan risau, jangan bimbang. Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Itu nak kata, tak kenal wali, melainkan wali tak kenal orang yang berilmu, melainkan orang yang berilmu juga. Itu dulu dia cerita lah. Pakcik Salih cerita, tak kerja Salih cerita lah. Dia cerita dulu. Jemaah-jemaah haji daripada Malaysia ni lah, daripada Jawi ni. Jadi apabila dulu pelabuhannya di Jeddah, apabila tiba di Jeddah tu, jadi tak pernah tengok tempat orang kan. Mari daripada Thailand, mari daripada Indonesia, mari daripada Malaysia, tanah Jawi. Turun-turun tu, jadi puak-puak Hamla ni puak-puak, bukan puak-puak Bangla. Puak Hamla ni puak-puak tukang tanggung. Di zaman dulu kan adalah puak-puak tukang tanggung. Orang zaman dulu pergi Mekah bawa barang-barang berat kan, peti besi, peti ni. Upah lah puak ni. Puak ni panggil puak Hamla. Puak menanggung akan barang jemaah haji. Kemana tempat kita duduk, dia hantarlah barang tu. Jadi mana orang tak tahu tu, dia kata puak Hamla ni ulama. Pakat cium tangan, pakat cium. Tiba-tiba cium ketiak, hangit. Puak Hamla. Alik sahabat tanya pun dia tak kenal. Walau dia duduk negeri Arab. Ni jadi orang ni tadi dia tak tahu ni. Maka dia ingatkan ulama lah. Cium-cium ke hangit bau ketiak. Kita dah hari ni banyak gitu.
Ha, ingat-ingatkan batu permata, rupa-rupanya tertipu. Bahawasanya itu adalah mata ikan gelama. Hari ni tengok. Batu ikan gelama tu kalau kita tengok daripada jauh kan. Oi. Bersinar. Ha, rupa-rupanya batu ikan gelama. Picit tenyih gitu. Berkecai dah. Cium-cium tu Kak Amri, hangit bau ketiup. Tak berapa hari tak mandi. Alhamdulillah dah kira semayang pun dah. Nak tanggung tu, tanggung peti besi, peti kayu. Habis tu pandai-pandai mencari guru, tersalah cari, sesat pun mahu. Tambah akhir zaman ni bermacam-macam pahaman. Dan pahaman tu pula yang masing-masing mengaku keadaan dia tu molek. Keadaan dia itulah ahli sunnah wal jemaah. Keadaan dia lah tu begitu begini. Itu jaga. Habis itu. Walaupun pendek akal dan bukan ahli bagi karang mengarang itu, akan Allah Ta'ala perhamba harap bagi kegunaan dengan dia risalah. Walau lagu mana pun keadaan hamba pendek akal ke ataupun hamba ni bukan ahli bagi karang mengarang, maka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah hamba berharap, mudah-mudahan risalah yang hamba karang ni memberi banyak kegunaan. Bobit dan banyak gunaan tu sama ada pada diri hamba sendiri atau pada orang lain yang mengaji dan mutla'ah akan risalah ini. Mana banyak kegunaan tu sama ada pada diri hamba sendiri atau pada orang lain yang mengaji dan mutla'ah akan risalah ini. Sama ada pada diri hamba sendiri atau pada orang lain yang mengaji dan mutla'ah akan risalah ini. Habis itu. Kemudian kata dia, perhatilah sedikit nasihat. Wallahu'alam. Kita baca kitab Minhajus Salam.